Kendati demikian sampai saat ini Ronaldo masih adem ayem, mungkin dirinya akan tetap bertahan sampai kontraknya habis, namun ternyata di balik itu semua belum juga Ronaldo. Ya Ronaldo! Ya Ronaldo! Ya Cristiano, ya Kibir! Ya Cristiano! Ya Ronaldo! Ada Fosturi! Ada Fosturuti! Ada Pizzeri! Ya Kati Pizzeri! Gerasak gerusuk Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan Arab Saudi karena rasa nyaman yang diterima oleh dirinya dari perlakuan para penggemar di Arab Saudi, memang bukanlah kabar yang positif yang akan memberikan dampak baik bagi dirinya dimanapun bermain. Kendati demikian sampai saat ini Ronaldo masih adem ayem, mungkin dirinya akan tetap bertahan sampai kontraknya habis, namun ternyata di balik itu semua belum juga Ronaldo meninggalkan Arab Saudi. Kompetisi AFC ataupun Arab Saudi memang sudah mengalami kerugian yang jelas dalam kategorinya masing-masing. Dengan absennya Ronaldo saat menghadapi Istiqlal membuat kerugian bagi AFC, karena bermain di kandang Istiqlal membuat tiket pertandingan itu sepi pembeli. Memang sebelumnya minat banyak sekali akan tetapi semenjak diumumkannya bahwa Cristiano Ronaldo tidak bermain pada laganya tersebut, langsung tiket mendadak lambat penjualannya karena minat mendadak sangat rendah. Padahal jelas-jelas pemain Al Nassr diisi oleh pemain top-top Eropa, situasi ini pun berdampak lebih parah di mana apresiasi publik tidak sebesar di Irak. Ronaldo yang hanya bermain satu kali di laga away di AFC jelasnya hanya membuat keuntungan besar bagi Irak saja. Ronaldo di Irak disambut bagikan raja namun dia dua pertandingan lainnya Ronaldo tidak ikut. Nah, setelah tahu pembahasan di video kali ini, bagaimana tanggapan Sobat Goacher 7 tentang pembahasan tersebut? Tulis pendapat kalian masing-masing di kolom komentar. I'm going through hell, I'm fake like I'm fine, but I know you can't tell.